Yo, what's up teman-teman? Baik lagi di game Reverse 1999. Di video kali ini gue bakal nge-share cara reroll untuk para pengguna handphone. Tadi gue udah coba praktekin dan ternyata berhasil. Jadi kalian cuma butuh satu Gmail aktif doang dan bisa digunakan berkali-kali. Ingat ya, satu Gmail aktif doang. Jadi nggak ribet untuk gonta-ganti email. Dan ini bukan pakai akun Guest. Kalau kalian pakai akun Guest itu mungkin cuma bisa reroll satu kali doang ya. Jadi caranya, siapin dulu Gmail aktif kalian. Mengingat game ini tuh gak ada fitur hapus akun seperti game kemarin Gundam. Kalian siapin Gmail aktif satu, kemudian di tampilan seperti ini, pilih login with email. Setelah itu ke bagian register, masukkan email yang mau didaftarkan. Contoh, contoh seperti ini. Kemudian send code ke emailnya itu, lalu verifikasi, masukkan kodenya, tinggal next. Nah, setelah itu kan berhasil tuh bikin akun pertama dengan Gmail yang aktif. Nah, kalian tinggal selesaikan tutorial sampai gacha. Kalau misalkan gachanya ampas dan mau reroll, pergi ke menu register akun lagi seperti ini dan pakai akun Gmail yang sebelumnya udah pernah didaftarin pertama kali. Gua kan tadi anggap aja ini yang pertama ya, Gmail yang pertama. Kemudian reroll kedua, email yang ini tetap, sebelum add ditambahkan plus 1. Bentar. Plus 1. Nah, seperti ini. Sebelum add Gmail, tambahkan plus 1. Kemudian send code lagi dan tinggal masukkan verifikasi kodenya. Apakah verifikasi kodenya itu bahkan masuk ke Gmail yang sebelumnya? Padahal kan Gmail sebelumnya itu nggak ada plus satunya. Tetap bakalan masuk teman-teman. Jadi kan tinggal cek aja di emailnya itu, kemudian masukkan verifikasi kode, tinggal next lagi. Dan selesaikan tutorial, kemudian gacha sekali lagi. Kalau mau reroll, tinggal masukkan, misalkan ini kan udah plus 1, tambahkan plus 2, plus 3, plus 4, dan seterusnya. Sampai kalian dapetin apa yang diinginkan. Apakah cara ini aman? Harusnya aman sih, karena kan ini pakai akun Gmail aktif. Jadi caranya seperti itu, kalian gak perlu ribet-ribet untuk gonta-ganti email baru. Tinggal dipraktekin ya, semoga gacha kalian hoki. Oke, sekarang gue bakalan coba reroll berburu bintang 6 tentunya. Sampai dapetin paling gak dapet 1 biji yang gue pengen dan tiernya itu S, baru gue lanjutin main lagi. Oke, ini akun reroll pertama. Jadi kalau kalian mau dapetin 1800 kristal, intinya satu kali gacha multi, harus selesaikan story 1.4. Nah, baru dapetin hadiah di bagian mail. Seperti ini hadiahnya, Matilda bintang 5 dan juga kristal. Langsung kita gacha. Di banner yang paling atas, reroll pertama gue pengen nyoba gacha multi. Hileh, dapat koneng-koneng. Oh, koneng doang ya. Hileh, bintang 5 doang coy. Charlie. Kita langsung skip aja. Reroll pertama cukup ampas. Bukan cukup, tapi emang ampas banget. Enma. Oke, sekarang kita lanjut untuk reroll yang kedua. Ambil dulu hadiahnya. Kok susah banget ya, padahal rate-nya 1 koma loh. Bukan 0 koma ya. Apalagi rate-nya 0 koma. Ini diambil dulu. Tiket gacha 1-1-an untuk ngebuang sial. Siapa tahu hoki.
Nah, enaknya kalau kita gacha pakai email ya. Gacha pakai email. Kalau kita bikin akun pakai Gmail, di sini dapat 100 hadiah ngebind. Oh ya, BTW, ada gift code juga yang bisa kalian redeem. Pertama 1999 gift. Dapetin 60 kristal doang sih. Kemudian yang kedua, enter the show. Ini gift code yang kedua, langsung kita ambil, dapat 60 juga. Langsung ke banner gacha. Coba summon-summon satu kali dulu. Buang sial ya. Hehehe, kok macet? Ungu doang. Bintang 4. Gacha lagi. Coba langsung skip. Lumayan ya, dapat bintang 5 langsung. Coba langsung skip. Dapat bintang 4 lagi. Langsung multi aja biar berasa. Anjay. Wing. Wah, dapat ungu. Dapat kok ungu. Dapat. Dapatkah ini bintang 6? Nice. Regulus. Sebentar, Regulus bagus atau enggak nih? Coba langsung skip. Dike. Dike ini kan kita dapat ya di login harian. Gue masih belum puas nih teman-teman. Belum dapetin yang gue pengen gitu ya. Coba gacha di sini. Gue mau reroll sekali lagi. Tenang aja, karena kan ini akunnya gak bakalan hilang. Ini kan udah dibind ke Gmail, jadi gue tinggal inget-inget aja Gmail yang ada plus berapanya. Kalau misalkan masih gak dapetin char bintang 6 yang lain, mungkin gue bakal pakai akun yang ini aja, Mamat AJG. Oke, kita reroll di akun yang selanjutnya. Seperti biasa, ambil dulu hadiahnya. Ini mungkin reroll terakhir untuk di video kali ini ya. Karena gue cuma rerollnya satu-satu doang, meskipun pakai emulator, males ngekloningnya. Ambil dulu tiket gacha. Kemudian redeem gift code-nya dulu. Pertama 1999 gift. Kemudian gift code yang kedua, enter the show. Oke. Kita lanjut gacha seperti biasa, satu-satu dulu. Ungu doang. Eagle. Alah. Alien T. 180, oke. Trot. Kuning. Lumayan nih. Charlie, sering banget dapat si Charlie. Ungu lagi. Titi. Dan langsung kita gacha multi. Wish me luck dapat. Aduh, ungu nih. Aduh. Telek sekali Anda. Wah, ampas sih. Ini gacha terampas gue, cok. Masa iya nggak dapetin koneng-koneng satupun di situ? Tadi mending sih dapetin Regulus ya.
Tapi Regulus gue lagi nggak pengen dia. Oke, mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih ya udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.